Oke okay, cuy di video kali ini gue akan share kepada kalian bagaimana cara dapat pemain bagus di game eFootball 2024 versi mobile. Oke okay, kita langsung saja ke bagian menu kontrak. Nah di sini gue contohkan untuk pemain standar ya teman-teman. Beda halnya kalau ada di daftar pemain spesial ini karena memang kalau di daftar pemain spesial ini lebih ke random ya teman-teman karena kita harus gacha. Namun di sini kalau pemain standar kita harus menentukan sendiri pemain yang ingin kita incar. Jadi langsung saja di sini kita klik daftar pemain standar. Pertama yang perlu teman-teman tentukan adalah e, posisi dari pemain yang ingin teman-teman cari. Jadi langsung saja di sini kita langsung praktek, kita langsung saja klik pada menu filter. Nah, seperti yang gua bilang tadi, jadi di sini teman-teman harus tentukan dulu posisi pemain yang ingin teman-teman cari. Namun di sini gua nggak mau langsung e, untuk ngefilter posisi ini karena yang perlu teman-teman ketahui, ada beberapa pemain yang bisa bermain di berbagai posisi. Teman-teman, jadi nantinya dia akan memfilter berdasarkan posisi yang teman-teman tentukan. Jadi, gua di sini nggak langsung pilih posisi dulu. Nam namun, yang teman-teman perlu perhatikan adalah di dua filter ini, yaitu di bagian keahlian pemain dan gaya bermain. Yang pertama yang perlu teman-teman harus tentukan, atau harus filter, yaitu di bagian keahlian pemain. Jadi, di sini teman-teman tentukan dulu uh, untuk seorang pemain tengah misal di sini gua ingin mencari pemain tengah jadi kalian apa yang perlu ada di pemain tengah tersebut di sini coba gua filter dulu untuk kalian-kalian yang dibutuhkan oleh pemain tengah nah misal ini dulu yang gua filter Coba kita langsung klik selesai. Apakah ada pemain yang sesuai dengan filter yang gue sudah tentukan? Nah di sini tidak ada teman-teman. Jadi coba kita filter lagi. Kita ubah dulu yang sekiranya keahlian yang sangat penting buat si pemain tengah ini. Jadi di sini ada beberapa umpan yang mungkin jarang dimiliki oleh pemain di game Efootball. Misal di sini, nah ini untuk umpan kritis nih. Biasanya jarang ada yang punya teman-teman umpan silang menuki juga jarang. Nah, coba ini. Jadi gua di sini filter umpan satu sentuhan, umpan terobosan, umpan berbobot, umpan silang akurat. Kemudian di sini ada umpan namun rendah. Oke, kita klik selesai. Nah, di sini ada beberapa pemain yang bisa teman-teman gunakan untuk pemain tengah. Untuk pemain tengah di sini untuk pemain tengah yang muncul di sini, di sini ada Kevin De Bruyne. Seperti yang teman-teman ketahui, Kevin De Bruyne ini bisa bermain sebagai AMF dan CMF. Kemudian di sini untuk Alessandro Anoni sebagai RB dia bisa bermain sebagai ya sebagai RB dan RMF kemudian nah di sini ada Tony Cruz Tony Cruz ini dia bisa bermain sebagai AMF, CMF dan DMF kemudian ada Pellegrini juga di sini dia bisa bermain sebagai AMF dan CMF ya teman-teman. jadi seperti itu ya teman, teman 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 bisa sesuaikan filter yang teman teman ingin cari pemainnya di sini gua contohkan untuk pemain yang berposisi sebagai gelandang tengah kemudian di sini teman teman juga bisa pilih gaya bermainnya di sini biasanya untuk uh, seorang gelandang biasanya tuh uh, gaya bermainnya tuh sebagai playmaker kreatif kemudian juga sebagai pemburu celah biasanya seperti itu e, box to box juga biasanya e, itu pemain tengah kalau DMF tuh biasanya pemain jangkar dan perusak teman-teman nah ini juga orkestrator -or 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 nih biasanya nih e, biasanya gaya bermain yang dimiliki oleh pemain tengah jadi silahkan disesuaikan nah misal di sini gua contohkan Tony Cruz ini teman-teman, di sini gue sudah ngerekrut si Tony Cruz ini dan gue bakalan tunjukkan uh, rating dari si Tony Cruz ini teman-teman. Coba apakah sudah ada di squad utama gue? Biasanya gue selalu masukkan Tony Cruz di squad utama gue. Nah di sini belum ada. Coba kita masukkan dulu Tony Cruz biar teman-teman bisa lihat rating dari si Tony Cruz ini. Walaupun pemain standar tapi ratingnya nggak kalah dengan pemain epic atau pemain potew lainnya teman-teman ini gua ganti pemain cadangannya nah ini lampar gua ganti kemudian gua masukkan ke squad gantikan modric ini di sini ratingnya langsung jadi 96 ya teman-teman teman-teman bisa lihat di bagian detail pemain seperti yang gua bilang tadi Cruz ini bisa bermain sebagai AMF CMF dan DMF kemudian gaya bermain ini orchestrator gaya bermain ini ahli bola jauh penembak jarak jauh untuk rating keseluruhannya ini 92 jadi 96, kemudian kontrol bolanya ini 92 jadi 94, dribblenya 79 jadi 81, dribble akurnya 82 jadi 84, umpan rendahnya 94 jadi 96, umpan lambungnya 94 jadi 96, kemudian eksekusi bola matinya 78 jadi 80, lengkungnya 80 jadi 82. Selanjutnya di bagian kekuatan tendangan 87 jadi 89, kemudian untuk stamina nya 79 jadi 81 karakteristiknya di sini pengguna kelemahannya ini kadang-kadang akurasi kelemahannya tinggi, formnya stabil, ketahanan cedera rendah. Untuk kalian pemainnya, teman-teman bisa lihat di sini lengkap banget, teman-teman. Untuk seorang pemain tengah, kalian pemainnya ini lengkap banget. Ada lengkung jauh, tembakan roket, tembakan jarak jauh, tembakan satu sentuhan, umpan satu sentuhan, umpan terobosan, umpan bobot, umpan silang akurat, umpan lambung rendah, dan intersepsi. Jadi seperti itu ya, teman-teman. E, tips bagaimana cara mendapatkan pemain bagus walaupun pemain standar di game efootball 2024 versi mobile semoga video ini bermanfaat jika ada yang kurang jelas silakan teman-teman komen di bawah jangan lupa like subscribe dan share video ini